السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد مسلمين المسلمات، صحابة ستياتي في متيارة سميلان سميلان، رحمكم الله. Kesempatan kali ini saya ingin membahas soal makruh-makruhnya salat. Karena saya rasa tentang kajian makruh-makruhnya salat ini sangat penting dikarenakan terkadang hukum makruh ini berubah menjadi haram bahkan juga bisa berubah menjadi wajib. <tuh> Dalam hal ini kajian ini kami ambil dari kitab yakutin nafis Karena banyak terjadi di masyarakat Jadi Kami Merasa sangat penting dan sangat perlu Untuk menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat Terutama pecinta TV Mutiara 99 Kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah <tuh> Mari kita Bahas tentang makruh-makruhnya sholat Begitu pula contoh-contohnya. Makruhatu salati kathiratun. Makruh-makruhnya salat itu banyak sekali. Minha di antaranya al jahrufi fi mawdhi'il israr wa aksuh. Mengeraskan suara di salat yang disunnahkan dipelankan. Contoh kecilnya adalah mengeraskan suara di saat salat zuhur atau asar atau di sholat-sholat sunnah yang lain yang biasanya disunnahkan memelankan ini justru dikeraskan suaranya hingga kedengaran orang sekitar ini hukumnya makruh nah, akan tetapi hukum makruh ini berubah menjadi tidak mengapa bahkan sunnah itu jikalau Ee, ada perkara baru yang memang membutuhkan dikeraskan. Contohnya adalah ketika kita sholat, kemudian semua orang tidak ada yang mau hadir ke satu tempat itu tempat berjamaah, maka bagi orang yang hadir di sana itu disunnahkan mengeraskan suara agar supaya mereka yang tidak mau naik ke tempat sholat atau ke musola atau ke masjid itu mau hadir agar supaya mereka tahu kalau sholat jamaah sudah dimulai tapi ini jarang sekali terjadi nah kemudian kalau ada imam sudah terlanjur mengeraskan sholat karena sudah terbiasa mengimami sholat malam maghrib, isya subuh kemudian mengimami sholat duhur karena tidak terbiasa juga mengeraskan suara umpamanya seperti itu maka bagaimana kalau ingat-ingat di tengah, jadi teruskan bacaannya. Kerasnya dihilangkan. Jadi tidak usah mengulang dari depan. Adapun kalau mau diulang, nggih monggo tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, wal iltifatu di ghairi hajatin makruhun. Ya. Tolat toleh ketika salat tolah toleh kanan kiri atas bawah, ini makruh hukumnya. Kenapa? Karena tolah toleh ini memang senjata ampuhnya setan untuk menipu orang lagi sholat. Tujuannya apa? Tujuannya tidak ada lagi kecuali menghilangkan rasa khusyuk yang ada dalam hati. Itu asalnya hukum tolah toleh. Akan tetapi hukum makruh ini hilang. kapan? Kalau ada hajat. Di sini dijelaskan fa'inkan oleh hajatin lam yukrah kalau tolah tolehnya itu dikarenakan ada hajat lam yukrah, maka tidak dimakruhkan. Contohnya ke risamata an menjaga barang kita yang kita bawa umpamanya barang kita ditaruh di pinggir Kemudian, kemungkinan di sana itu <tuh> tempatnya rawan banyak pencuri banyak maling umpamanya ya kita toleh nggak apa-apa dilihat umpama kita parkir sepeda motor di samping kita sholat, takut hilang. Sesekali kita noleh ke sepeda motor kita, itu enggak apa-apa. Atau kita membawa anak kecil. karena anak kecil itu main-main, sekali-sekali kita tidak apa-apa menoleh. Tujuannya menjaga anak kecil. lihajatin muhimmah. Atau menunggu orang yang datang karena sudah punya janjian yang sangat penting. ya maka sesekali menoleh enggak apa-apa. Tujuannya untuk sudah datang apa belum, mengetahui dia sudah datang apa belum. Ini juga enggak apa-apa. Kemudian yang dimaksud dengan tolah-toleh di sini itu pakai kepala. Bukan noleh pakai dada, bukan begini. Pakai dadanya, bukan. Tapi pakai kepala. Gini. Nah, ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kalau menoleh dengan dada, justru ini bisa membatalkan sholat kita. Kalau sampai dada kita itu ketika berdiri, itu tidak lurus kepada kiblat. Ya. Tidak mengarah kepada kiblat, maka batal. Sedemikian ini. Kemudian selanjutnya adalah al-isyarah, sholat. Memberikan isyarah, memberikan isyarat ketika sholat ini dimakruhkan. Isyarat itu pakai apa? Pakai apa saja? Baik pakai anggukan, pakai gelengan, umamanya terserah. Pakai apa saja di sini hanya isyarah. Pakai isyarah, pakai suara keras. Ini ini makruh. Tapi yang makruh ini di hajatin kalau tanpa hajat. Sedangkan kondisi manusia ketika sholat ini macam-macam. Ada yang waktu sholat dipanggil teman. Ada waktu sholat ada hajat pas waktu sholat kadang terjadinya seperti itu maka di sini kayak musonif menjelaskan fakot ya musalli lah terkadang orang yang sholat itu membutuhkan isyarat itu contohnya falau raa shakson masyan fitijah satin andai kata ada orang sholat melihat seseorang jalan lurus atau mengarah pada perkara najis la ya'lamuha yang orang itu tidak ngerti maka kita tidak apa-apa, tidak makruh memberikan isyarah kepada orang itu. Tujuannya apa memberikan isyarah? Fa ilaiha Memberikan isyarat tujuannya agar orang yang lewat tadi atau orang yang berjalan tadi minggir atau menjaga dari najis itu. selamat dari najis itu. Maka falakarrohata. Wakat yatar ila jawabin ala kalamin. Terkadang orang sholat itu mendapatkan panggilan ataupun pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Maka hal ini tidak mengapa dia menggunakan isyarah. Ya, di sini dijelaskan. Falahu <coughs> Maka bagi orang yang sholat itu boleh menggerakkan kepalanya bi <coughs> salasi tapi tidak sampai tiga kali seperti itu jangan sampai lebih dari tiga kali wakat tajibul isyarah dan terkadang memberikan isyarat ini wajib contohnya seperti apa fima ada orang sholat lihat orang kafir umpamanya ingin bunuh orang islam maka memberikan isyarat ini justru wajib itu jazah bahkan di sini ada walau bahkan kalaupun harus berbicara jazalahu maka boleh boleh awas ada orang mati umpamanya seperti itu dan yang lebih bagus mungkin ini batal sholatnya batal harus membatalkan salat tapi tidak haram membatalkan salat kenapa karena Islam itu lebih mementingkan perkara yang lebih penting daripada yang penting. Salat penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu menjaga keselamatan orang Islam. Keselamatan orang. Walau ro'a a'ma Kalau ada orang sholat melihat orang buta mengarah pada suatu lobang, Umur umpamanya. Kalau jatuh bisa mati. Au tiflan yashafu nahwa Atau melihat anak kecil merangkak pada sesuatu yang menyakiti dia wala yumkinu inqaduhu akan tetapi tidak mungkin bisa menyelamatkan illa bil jari kecuali dengan berjalan wal dan bergerak maka apalah sholatuhu dia wajib membatalkan solatnya demi menyelamatkan orang buta atau anak kecil ini alasannya kenapa? li'annam mik'yasa syar'i yuqaddimuh al karena pertimbangan syariat itu lebih mengutamakan yang lebih utama yang lebih penting daripada hal yang penting itu soal isyarah kemudian selanjutnya al isra keburu atau cepat-cepat ya. ingin cepat selesai sholatnya bacaannya cepat gerakannya cepat ini makruh dan tidak hanya cepat saja termasuk al-ibqa faqal hadis, lemot lembek lelet tapi di atas kewajaran ini juga makruh juga cepat ya makruh lemot lembek lelet ini juga makruh kenapa makruh lembek karena bikin payah orang kok bisa? Kalau dia imam, terus dia lemot, lembek, abel makmumin, maka makmum jadi payah, jadi capek. Kalau dia makmum, maka memayahkan imam. Kalau imamnya ngerti, sebab dalam hukum fikih itu imam juga harus memperhatikan makmum yang di belakang, Contoh, makmumnya lembek gerakannya. Imam, jangan cepat-cepat sholatnya. Kenapa? Khawatir nanti makmumnya ketinggalan tiga rukun fi'li yang panjang, umpamanya itu bisa batal. Nah, kalau makmumnya lembek, imamnya ngerti fikih, menunggu capek imamnya. Hal ini lembek yang seperti ini yang dimakruhkan oleh hukum fikih. Dan juga, kadang di sebagian masjid atau musola, atau di mana saja, ada orang keburu sholatnya mengejar imam. Empat, umpamanya, imamnya ruku langsung. Orang ini dari belakang, obok -ob Akbar langsung ruku. Nah, tujuannya apa? Diidra ke agar menemukan rokaat bersama imam ya ini juga makruh kalau terburu-buru. Jadi bagaimana santai saja, As-sakinah tenang-tenang saja. Karena dulu pernah ketika masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tuh mendengar gerakan orang atau suara orang berjalan ya, seperti itu, kemudian sholat di belakang Rasulullah kedengaran setelah sholat orang itu ditanyakan oleh Rasulullah apa yang kamu perbuat maka orang itu menjawab ila sholah. kami keburu melakukan salat ya Rasulullah maka Rasulullah menjawab pada tafadu maka jangan lakukan itu kalau kamu datang untuk salat maka tenang-tenang saja Fa alaikumus sakinah Fama apa yang kamu jumpai ya salat waktu itu juga wa ma fata kemudian yang tidak kamu jumpai yang tidak kamu tutut silahkan sempurnakan setelah imam salat kemudian hukum makruh ini juga bisa berubah menjadi sunnah. kapan amma idza taba alal isra idraku jama'atin au takbirati ihram sunnalahu ma lam yakun ajlatun taktubah kalau dengan cepat ini bisa mendapatkan jamaah, bisa menemukan jamaah atau takbiratul ihram, maka disunahkan bersegera atau bercepat-cepat gerak itu disunahkan selagi gerakan itu tidak sampai dicela, menimbulkan celaan. Bahkan dari makruh berubah menjadi sunnah, berubah lagi menjadi wajib. Kapan? Idza tarattaba alaihi idraku jum'atin wajabah. Kalau dari menyegerakan diri, mempercepat diri, ini justru menemukan Jumat, karena Jumat itu jamaah kan wajib, sholat Jumat wajib. Kemudian imam sudah ada di rokaat kedua, maka kalau sampean ketiduran, pergi ke Jumatan, kita lari nggak apa-apa, lari untuk menemukan Jumat, sholat Jumat. Kalau tidak, maka sampean tidak menemukan sholat Jumat. Lian nama la yutimul wajibu illa bih bahwa wajibun karena sesuatu yang perkara wajib tidak sempurna dengan sesuatu itu maka sesuatu itu menjadi wajib termasuk menemukan sholat Jumat ah adalah wajib kemudian caranya harus bergerak cepat maka bergerak cepat ini hukumnya wajib juga kemudian selanjutnya al iton sholat berada di satu tempat di situ saja ini juga makruh menurut ulama fikih. Kenapa? Karena terkadang qad yu'addi ila in minar riyah awil bin nafsi. Itu terkadang menetap suatu tempat itu dapat menimbulkan ria agar mendapat pandangan manusia, agar mendapat apa? pujian manusia. Dan terkadang kita kagum, "Uh, oh, saya sudah bertahun-tahun di sini, di sini. Tapi saya mampu di sini." Nah, ini bahaya. Oleh karenanya untuk menghindari itu, riaknya haram, wujudnya haram, tapi menghindari itu, itu sunnah. Gimana caranya? Ya berpindah-pindah tempat untuk menghindari itu. Ini menurut ulama. Bahkan ada sebagian keterangan disunnahkan sholatnya itu berpindah-pindah. Kenapa? Agar supaya sholat kita itu, sujud kita itu, tempat sholat kita itu bisa menjadi saksi Kenapa? Agar supaya tempat sholat kita itu menjadi saksi kelak yaumal kiamah, hari kiamat. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ini tidak makruh. Kapan yang tidak makruh ini? Kalau sekiranya memang sudah nyaman di situ. Kalau pindah di tempat lain nggak enak. Karena biasanya kebiasaan manusia itu, watak manusia itu kalau sudah nyaman di tempat itu, pindah ke tempat yang lain itu justru nggak enak. Nah, maka kalau kondisinya memang hanya seperti ini tidak menimbulkan hal-hal negatif, maka hal ini tidak mengapa. Justru menetap di situ itu sunnah. Di sini dijelaskan di anna tabi'atan -tab insan annahu idza alifa makanan hasabi unsi. Kalau sudah suka pada satu tempat, maka dia akan merasakan enak di sana. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pun banyak tentang makmum makmum sholat tapi hal ini banyak terjadi dan masih ada yang tidak tahu karenanya saya angkat bila mana ada pertanyaan atau kekurangan dari kami kami mohon maaf dan mohon dibetulkan bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar jangan lupa dukungannya Allahul Muwaffiq ila tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh